Aneh dulu sini. Ya lu urus aja dah ya. Lu periksa tuh sertifikatnya, lu cek. Assalamualaikum. Ya ampun, tukang bolu, tukang ojek yang datang. Waalaikumsalam. Pasti kamu orang miskin, lagi janjian sama si tukang warung kan? Astagfirullahaladzim, kamu teh kenapa sih pedut? Hah? Lemes pisan mulutnya? Udah deh, saya udah tahu semua rencana kamu. Pokoknya kamu tidak akan bisa membuat saya cium tangan kamu. Oh, jadi sebenarnya kamu teh mau cium tangan saya, cuma gengsi gitunya, jadi bikin masalah. Nih, buruan cium tangan saya. Ayo boy, cium tangan papi. Nanti papi beliin sirup, sirup. Nih, ogah, ogah. Buruan cium tangan papi nih. Nggak mau. Ini semua gara-gara si tukang warung. Hei, hati-hati kalau ngomong pedut. Ingatnya, Entin itu mertua kamu dan kamu itu menantunya. Harusnya kamu teh jagain Entin, jagain mertua kamu, lindungin dia. Nih, pedut. Will, Elizabeth sama Veronica itu adik kamu. Adik kamu. Udah. Orang miskin, saya kasih tahu ya. Entin itu bukan mertua saya. Gimana caranya bukan mertua kamu? Entin itu jandanya Wasain. Wasain itu kan mertua kamu, berarti dia mertua kamu. Ingat itu pedut. Dan mereka itu nikah baik-baik, nikah sah secara agama. Dan mereka itu punya anak loh. Dan kamu itu... Udah deh goceng, jangan berisik. Kalau kamu mau kasih kuliah, jangan sama saya. Kasih Tatang tuh sana. Heh, pedut, apa? Kamunya berani pisan. Turun deh motor kamu, turun. Tunggu dulu. Ngapain saya turun? Hah? Nanti motor saya kamu bawa kabur lagi jual, ya kan? Emang saya maling? Pedut. Sini kamu, sini. Baik. Sini, pedut. Pedut. Oh, ini orangnya. Mana? Cengnya sengaja kalinya. Kos. Ya, Pak Ustadz. Narsih, secepatnya kalau kamu ketemu Ujang, ajak ke rumah saya. Berdua, ya. Ya Allah, saya sama Ujang mau langsung dinikahin ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jadi nikah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Nanti kamu aja yang bicara sendiri sama Kemet. Iya, Mak. Ini juga kan Iko ngajakin ditemenin sama Emak. Soalnya kote kasian. Ya kan Emak juga di rumah gak ngapa-ngapain. Mau masak, naon atuh mau dipasak. Mau beberes juga sebentar udah rapi. Kan rumahnya Kang Aceh mah kecil. Beda sama rumah Iko, itu buat beberes aja satu minggu baru rapi. Itu juga kalau misalnya papanya Debbie ngitung uangnya gak berantakan. Udah, Mak pulang aja. Mama. Gitu aja baperan. Udah tua, Mak. Jangan baperan begitu. Kamu mau Mak temenin ke rumah Kemet apa enggak? Iya atuh, Mak. Kan Iko juga ngajak Mak sekalian mau ngasih infak. Soalnya kalau... Astagfirullah, papanya Debbie. Astagfirullah, itu papinya Edward. Redcon. Mak. Tungguin atuh, Mak. Hayu. Ini tasnya berat, uangnya banyak. Udah cepet, ayo. Iya. Mane babe nih. Amat.
Babe aja belum kesini, Nak? Belum, Bang Idoy. Oh. Ya udah kalau gitu kamu tunggu aja ya. Heeh. Saya buang sampah dulu. Iya, Bang Idoy. Mana sini Babe? Tumben nih Babe belum nyampe. Kamu kenapa tuh? Lapan Ayah lagi nungguin Babe nih, Bang Idoy. Oh, Babe Ayah mau kesini. Iya, Pan tadi Bang Idoy udah nanya. Babe Ayah udah datang apa belum? Oh, saya udah nanya ya, Nap. Udah. Babe Ayahnya belum datang? Belum. Oh, ya udah kalau gitu saya masuk dulu ya, Nap ya. Iya, Bang Idoy. Nap. Hah? Yang belum datang ke sini Babe Ayah kan? Iya, Bang Idoy. Oh. Berarti saya teh benar atuh, Nap. Babe Ayah mau ke sini. Iya. Ya udah. Ini saya beneran masuk nih. Iya. Bang Idoy. Ini Babe mampir kemana dulu sini? Ya lu urus aja dah ya. Lu periksa tuh sertifikatnya, lu cek ke BPPN. Nanti biar lu cek sekalian ya. Hah? Aduh. Ampun. Hah, hei supir. Lu bisa bawa mobil kagak? Maaf Babe Bos. Itu Kang Dadang ngebut. Ampun gua. Ntar dulu ya. Ntar gua telepon lagi. Assalamualaikum. Bener-bener banget tuh orang. Nyari gara-gara aja kali ya. Buka. Hei. Lu bisa naik motor gak? Hah? Sabar dulu. Ini masalahnya supir Babe yang nyetirnya gak becus. Aja dia. Oh, lu mau gantiin? Ini, gak mau. Kak aja. Nah, ini dia nih orangnya nih. Hey, bos, ya. Assalamualaikum. Ayah! Oh, lu berdua. Ternyata lagi ngetrek. Hah? Ngetrek di sini. Mendingan.